Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi Bapak dan Ibu Guru. Untuk kali ini saya ingin berbagi tentang cara merekap nilai kemudian mengkonversinya menjadi nilai jadi yang kita inginkan. Contoh di sini sudah saya berikan tabel seumpama saya ngajar di kelas A sampai kelas H yang jumlah siswanya adalah 269 siswa. Dari sini terdeteksi nilai minimum adalah 50, kemudian nilai maksimum adalah 82. Dari data-data ini, dari semua kelas ini, saya jadikan satu kolom seperti ini Bapak Guru, sebanyak 269 siswa. Langsung saja kita konversi nilai ini. Sebelumnya saya bukakan filenya. Nah, di sini file ini tidak ada proteksi apapun, sehingga nanti Bapak dan Ibu Guru yang suka otak-atik monggo di explore ya, dikembangkan sebatas Bapak dan Ibu bisa. Nah, dari sini ada tampilan nomor, nama, nilai asli, nilai konversi, dan nilai pembulatan. Nah, kemudian di kolom kuning ini ada nilai maksimum asli, nilai minimum asli, kemudian nilai maksimum yang Bapak Ibu inginkan, kemudian nilai minimum yang Bapak Ibu inginkan juga. Dan format ini bisa digunakan untuk penilaian harian, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, atau penilaian yang lain. Dan ini sudah saya buatkan bisa memuat sebanyak 500 siswa Bapak Ibu Guru. Jadi tidak terbatas hanya satu kelas, tapi beberapa kelas bisa dijadikan satu langsung dikonversi sehingga hasilnya tuh adil, tidak ada yang selisih, jadi berbasis sama. Oke, kita mulai saja. Saya kopikan dari sini, ini dari nilai ini, dan ini saya copy sebanyak 269, copy. Pastekan ke sini, paste file ini. Oke, langsung keluar. Dalam hitungan 2 detik sudah keluar. Dan Bapak dan Bu bisa mengubah-ubah di sini. Seumpamanya saya ingin menjadi nilai tertinggi 85, kemudian nilai terendah menjadi 73. Secara otomatis akan merubah sesuai keinginan nilai Bapak dan Ibu Guru yang inginkan. Jadi dengan cepat bisa berubah-ubah sesuai dengan keinginan. Contoh lagi, kita ubah jadi 90, bisa Bapak dan Ibu. Nah, langsung berubah nilai minimum jadi 75, membanyak KKM-nya. Langsung berubah nih, angkanya terendah langsung ini, langsung berubah. Dan dari sini Bapak dan Ibu Guru tinggal mengambil saja dari kolom ini, tinggal di blok. Sudah kelewatan ini. Tinggal dikopikan ke file Excel Bapak Ibu yang punya. Oke, saya taruh sini, paste value. Sudah selesai Bapak dan Ibu Guru. Cara mengkonversi nilai hanya kurang dari 5 detik sudah selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan kepada Bapak dan Ibu Guru. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.